الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala كما Muhammad kama إبراهيم 'ala Ibrahim wa 'ala حميد Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ahsanul Bayan. Dan pada kesempatan ini kita masuki pelajaran yang ke-32 tentang berlomba-lomba dan bersegera untuk mendapatkan negeri akhirat. Muallif atau penulis rahimahullah beliau berkata, "Idza nadhorna ila katsirin minan nasi fi hadzal zamanil ajibi narahum yatanafasuna ala al dunya al-faniyah." ويسارعون إلى جمع المال من حله ومن غير حله في حين لا تخطر الآخرة لهم على بال Apabila kita memperhatikan, melihat banyak dari kalangan manusia di zaman ini, di zaman yang ajib ini, kata beliau, zaman yang aneh. Kita lihat mereka Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia yang fana. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, baik dengan cara yang halal atau yang tidak halal, di mana tidak ada dalam pikiran mereka terbersit dalam pikiran mereka tentang negeri akhirat. Beliau berkata, "Tanafusun ajibun fil bunyani, fil libasi, fil markab, fil wusuli ila manasibiddunya alfaniah." Kita saksikan tanafus, yakni perlombaan yang ajib, yang mengherankan. Manusia berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Eh Kemudian mereka berlomba-lomba dalam memakai pakaian yang bagus. Juga berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan yang mewah. juga berlomba-lomba untuk mendapatkan manasib yakni kedudukan kedudukan yang tinggi. Ya, di dunia yang fana ini. Wa ila kullin man yatanafasuna fid dunya naqulu mahlan ya ibadallah mahlan ya ummatal islam dunya tatanafasun. berkata kepada mereka yang berlomba-lomba yang berlomba-lomba dalam perkara dunia, maka kami katakan mahlan ya ibadallah. Pelan-pelan, mahlan wahai hamba Allah. mahlan wa ummat al-islam apakah karena dunia atau apakah untuk dunia kalian berlomba-lomba atau mereka berlomba-lomba dunia ini ikhwati fillah Allah Subhanahu wa taala sifati dalam surat al-hadid ayat yang ke-20 kita lihat sifat dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman i'lamu أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كتا الله يعلم كتاويله كتا أنما الحياة الدنيا سيسونغو هنا الدنيا إتو لعب رمينان له سندقورة لعب وله وزينة رياسان وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد Yani bermegah-megah di antara kalian, juga berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Ini kata Syekh, "Na'am <tifakhrum> wallahi ya Rabbana hadzal ladzi yasghaluna bil-laili wan-nahar." Betul wahai Allah. Inilah yang menyibukkan kita siang dan malamnya kita. permainan senda gurau ya kemudian berbangga-bangga tafakhur kemudian saling bermegah-megah bermegah-megah dengan harta dan dengan anak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat dunia Allah berfirman kamatsali ghaithin ajabal kufara nabatuhu Dunia itu seperti lois air hujan. Allah umpamakan dengan air hujan Waisin yang turun di atas muka bumi. Kemudian air hujan ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhan-tumbuhan ini membuat takjub orang-orang yang menanamnya, para petaninya tetapi tumbuh-tumbuhan itu tidak lama. Tumbuh-tumbuhan itu kata Allah menjadi kering setelah itu. Dan kau lihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi apa? Kuning warnanya, musfarra. Setelah itu menjadi hancur. Inilah dunia fana. Ya, tidak kekal. Kemudian Allah berfirman tentang kehidupan akhirat. Kata Allah wa fil akhirati azabun syadidun wa magfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan di negeri akhirat cuma ada dua. Ada azab yang pedih atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ayahuni fillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan la'ibun wa lahu zinah yeah. wa atafakhurun bainakum wa takaatsurun fil amwali wal aulad. Eh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua hamba-hambanya untuk berlomba-lomba mendapatkan apa? Mendapatkan akhirat. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard." Sabiqu, artinya apa? Bergegaslah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Rabb kalian, wa janna dan surga. Yang surga itu luas yang kata Allah seluas langit dan bumi. Kemudian ikhwan fillah, muallif menurunkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jabir bin Abdillah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melewati sebuah pasar dakhilan min ba'dil aliyya wan nasu kanafatuhu famarra bidjaddin askam ayyit Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dan manusia maksudnya para sahabat berada di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada manusia Rasul masuk pasar Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kambing kecil, kambing kecil cacat, ya dan telinganya cacat, telinganya kecil. Selain itu kambing ini sudah jadi bangkai, mayit. Ini sifat kambing ini, dia kecil, kemudian cacat, bangkai. Manusia di pasar, biasanya di pasar terjadi apa ya, Huan? transaksi apa, jual beli. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Membarter kambing ini dengan satu dirham. Siapa yang mau kata Rasulullah SAW. Fakalu para sahabat menjawab, annahu lana nasna'u bihi kami enggak mau enggak suka enggak ingin membarter sesuatu dengan kambing itu apa yang bisa kami lakukan apa yang bisa kami perbuat dengan kambing yang sudah menjadi bangkai kemudian cacat lagi Rasul SAW pegang telinganya kambing tersebut oleh Rasul SAW setelah para sahabat mengatakan demikian, ini manusia mengatakan demikian, Rasul SAW berkata apa? Apakah kalian mau ini kambing buat kalian saja? Enggak usah dibarter, enggak usah bayar. Silakan buat kalian. Kalau mereka menjawab, Wallahi law Demi Allah, kalau kambing ini hidup, ya kambing ini cacat. Kambing ini apa? Cacat ada aibnya, karena telinganya cacat. Pakai Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan dia sudah jadi bangkai. Artinya mereka enggak mau menerima apa? Kambing cacat sudah cacat apa? Bangkai lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul berkata, Demi Allah, sesungguhnya dunia itu, sesungguhnya dunia itu lebih hina menurut Allah daripada kambing dihadapkan kalian. Lihat, kambing bangkai ini di hadapan kalian. Daripada kambing menurut kalian kalian mengatakan ini kambing hina dan mereka enggak mau mengambilnya nah kambing yang hina ini dengan dunia di pandangan Allah Subhanahu wa taala lebih jauh hina lagi dunia lebih jauh ya lebih hina lagi jauh lebih hina daripada apa kambing kambing yang bangkai هذا أن الله سبحانه وتعالى؟ <applause> أبوبر كاتا مهلا يا أمة الإسلام أعلى الدنيا تتنافسون وتنسون الآخرة؟ هذا أبو الدرداء الذي تربى في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بلاد الشام فوجدهم يتنافسون على حطام الدنيا فقام فيها خطيبا فقال لهم يا اهل الشام انتم الاخوان في الدين والجيران في الدار والانصار على الاعداء ولكن ما لاراكم لا تستحيون وتجمعون ما لا تاكلون وتبنون ما لا تسكنون الى ان قال لهم اولئك قوم عاد ملاوا ما بين عاد الى عمان اموالا واولادا ثم قال لهم من يشتري مني تَرِكَةَ آل عاد بديرها مين؟ لو ابو الدرداء صحابه نبي محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي في الله يَا ترددي دي محمد بن عبد الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم suatu hari beliau mendatangi negeri Dan beliau melihat uh, penduduk negeri Syam berlomba-lomba dalam masalah dunia. Kemudian beliau berdiri berkhutbah di depan manusia di negeri Syam itu. Dia berkata, Ya ahli Syam, wahai penduduk Syam, antumul ikhwanu fiddin, kalian adalah saudara seagama. Wal jiranu fiddar, tetangga, kalian tetangga tetanggaku. Ya. Wal ansaru alal a'da dan kalian adalah pala penolong untuk melawan musuh. Walakin akan tetapi kenapa aku lihat kalian tidak malu? Kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Kalian membangun apa yang tidak kalian tinggali. Sampai Abu Darda berkata, lihatlah itu kaum Ad. Ya. Mereka telah memenuhi antara Aden dan Oman dengan kekayaan, dengan harta dan anak-anak. Tapi Allah hancurkan. Ya. Kemudian beliau berkata, Man yashtari minni tarikata ali adin bidirhamain. Siapakah yang mau membeli dariku peninggalan dari penduduk Ad, ya? dengan dua dirham dari kaum Ad dengan dua dirham siapa yang mau dariku peninggalan keluarga Ad dengan dua dirham enggak ada yang mau membelinya lihat Ad ikhwan yang Allah sebutkan di surat apa Al-Fajr yang Allah Subhanahu wa taala firman lam yukhlaq mithluha fil bilad ya yang tidak pernah dibangun eh, sepertinya bangunan di negeri manapun dan mereka memiliki bangunan bangunan mereka kuat, catnya mereka juga kuat. Kalau cat sekarang luntur, berapa tahun luntur, mereka bikin cat, ya, ngecat, itu sampai sekarang masih bagus warnanya, enggak luntur. Dari bahan apa itu? Ya, sudah canggih sebenarnya. Tapi karena lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hancurkan juga demikian Allah Allah hancurkan. yatanafasu عَلَى dunya kita lihat halaman 364 saya loncat dua paragraf. Falladhi yatanafasu dunya kalladhi li nafsihi ala mawjil wa hal hunaka beliau umpamakan seperti ini Orang yang berlomba-lomba mengejar dunia, seperti orang yang membangun rumah, membangun rumah buat dirinya di atas laut, di atas uh, ombak laut. Apakah ada orang yang berakal yang melakukan hal itu, membangun rumah di atas apa? Ombak laut. Bisa enggak rumah itu, uh, apakah rumah itu akan kekal? Tentunya enggak ya. Man yabni ala mawjil daran Siapakah yang mau membangun rumah di atas apa? Di atas ombak laut. Enggak ada. Orang yang berakal enggak ada. Ya. itulah negeri dunia. Kata Syekh, itulah negeri dunia. Maka jangan janganlah kau menjadikan negeri dunia ini sebagai tempat tinggal abadi qararan. Ya, maksudnya jangan jadikan dunia segala sesuatu sudah di dunia misalkan lupa akhirat. Wa dunya kadzabah in rakibtaha hamalatka wa in Dunia itu seperti hewan tunggangan. Dunia, harta dunia yang kita miliki kata beliau seperti hewan tunggangan. Kalau kita tunggangi, maka hewan yang itu akan membawa kita Kalau kita tunggangi Maka akan membawa kita Tapi kalau hewan tunggangan itu yang naik ke kita Apa yang terjadi? Binasa kita Kita punya misalkan apa tuh? Kuda misalnya Kuda itu harus dinaiki apa kuda yang naiki kita? Kita yang naikin Kuda Tapi kalau kuda naik ke kita Binasa kita mati Ya, itulah dunia. Kalau kita dapat dunia, kita tunggangi dunia itu. Terserah mau apa. Untuk infak, sedekah, dakwah, ya kan? Untuk kebaikan. Kita akan apa? Selamat. Tapi kalau misalkan kita dapat dunia, kemudian dunia nunggangi kita, berat kita mengeluarkannya. Ya, susah untuk berinfak apa yang terjadi justru akan membinasakan kita e itu jadi kita harus mengenal prinsip dunia kalau kita susah untuk memberi orang ketahuilah bahwa apa yang ada pada diri kita semua pemberian Allah ta'ala kalau kita misalkan berat untuk ngasih Orang yang butuhkan lima puluh ribu atau seratus, ya, aduh. Biasanya orang yang kikir, bakhil, ya sebagian orang, sebagian orang, semakin kaya semakin bakhil. Ya, dia mikir, ini untung ini, ngapain saya kasih ke orang? Padahal saya subhanallah, apa yang ada pada dirinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari semua yang dia miliki, siapa yang kasih? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dunia, adaba. Dunia itu seperti tunggangan. In hamalatka wa in qatalatka. Dunia itu seperti tunggangan. Kalau kau tunggangi, dia akan menghantarkan engkau ke tempat yang kau mau, ke surga. Tapi kalau dunia itu justru nunggangi kita, kuda justru nunggangi kita, kita enggak sampai mati di tengah jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 5, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq, fala hayatud dunya." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sekali-kali tertipu dengan kehidupan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh cari dunia, bukan. Ayuddaraini darai, ayud khairun <coughs> Ad-dunya amil akhirat Dua negeri dunia, dunia atau akhirat Mana yang lebih utama? Jawabannya adalah apa? Akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan akhirat Dan Allah subhanahu wa ta'ala habarkan dalam surat al-an'amat 32 Waladdarul akhiratu khairul lil yattaquna afala ta'qilun dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa tidakkah kalian berpikir kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-ankabut ayat 64 wa ma hadhihi alhayatud dunya illa wa la'ib kehidupan dunia ini tidaklah melainkan permainan dan senda gurau wa innad daral akhirata dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sebenar-benarnya negeri, negeri yang kekal kalau seandainya mereka tahu Allah yang ciptakan dua negeri itu, dunia dan akhirat dan Allah habarkan bahwa negeri akhirat jauh lebih baik daripada dunia Allah berfirman juga di surat Al-A'la ayat ke-16 ke-17 bal sirun al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. kalian mengutamakan negeri dunia sedangkan negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal kemudian di dalam surat al-jumuah ayat 11 wa idza ra'aw tijaratan aw ilaiha wa taraku qaa ima kullu ma indallahi khairun lahwi wa tijara, wallahu razikin Apabila mereka melihat perniagaan atau melihat permainan, mereka langsung bergegas meninggalkan engkau, bergegas ke sana dan meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Ini tentang manusia ini kalau lihat dunia. Kul ma indallahi khairun minal wa minat Katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada lahu daripada permainan dan daripada perniagaan wallahu khairur razikin dan Allah lebih baik eh, sebaik-baik pemberi rezeki Beliau menjelaskan ikhwafillah di sini kata beliau wa wa nahnu ala tijarati akafna wa tarakna as-salata wa manana az-zakata thumma ila allahi sarana وكم من المسلمين من سار الى اللهو واللعب وترك صلاة المغرب وترك صلاة المغرب والعشاء وقيام رمضان الى اللهو تسارعون الى اين وصلنا يا امة الاسلام؟ beliau بركاته inilah kita kita lihat kita ini kata beliau ya kita ini berada dalam tijarah ya tikaf akafna Ya, artinya sibuk dengan tijarah jual beli kita, sampai kita tinggalkan sholat tidak mau tidak mau bayar zakat kemudian kita main main senda gurau berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang bergegas kepada permainan dan senda gurau meninggalkan sholat maghrib dan meninggalkan sholat isya' meninggalkan sholat taraweh kiam ramadan tapi mereka yakni bermain-main di dunia nah ini ikhwan dan semoga Allah berikan umur panjang kepada kita semua untuk bisa berjumpa dengan bulan ramadan ya tinggal berapa bulan lagi ikhwan dua bulan lagi ya Tom salaf dulu berdoa kepada Allah sebelum datang bulan Ramadan enam bulan sebelumnya berdoa semoga bisa diberikan umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan kita berdoa sama Allah semoga Allah berikan apa umur panjang bisa ketemu dengan bulan Ramadan bulan yang paling utama dari 12 bulan yang ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ma'indakum yanfad wa ma'indallahi apa yang ada pada kalian habis ya hancur tetapi apa yang di sisi Allah kekal kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya loncat uh, satu ayat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mali walid dunya ma ana fid dunya illa karaki bin tahta syajarah summa raha wa tarakaha hadis diriwayatkan oleh at dan yang lainnya. Kata Rasul, tidaklah aku dengan dunia, jadi perumpamaan Rasul, seperti karakib, seperti orang yang naik tunggangan, kendaraan, ya, naik e, kuda atau naik yang sejenisnya, naik tunggangan. Ya. Illa tahta syajara, kecuali melainkan seperti orang yang menunggang sebuah tunggangan, kemudian setelah itu singgah di bawah pohon, sehingga sejenak di bawah pohon. Semua roha Kemudian dia pun pergi dan meninggalkannya. Itulah dunia. Hakikat dunia itu seperti itu. Kita sedang safar. Ya. Eh? Nah, kita sedang berteduh di bawah pohon. Di bawah pohon itu kita tidak akan lama di situ. Kita akan berangkat lagi. Kemudian meninggalkan pohon tadi. Begitu juga dengan dunia kita tinggalkan dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laqabu qawsin fil jannati khairun mimma tatlu alaihi syamsu wa taghrub." Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Busur panah di surga, satu busur panah di surga lebih baik dari terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Satu busur surga satu busur man, apa panah di surga. Apakah dunia apakah akhirah lebih baik daripada dunia? Jawabannya iya, kata Syekh lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu, waani filahi rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-133. memerintahkan kita untuk bergegas wasari'u bersegeralah ya ila magfiratin min rabbikum untuk mendapatkan ampunan dari kalian wajannah dan surga ini menunjukkan kita kalau beribadah beramal soleh mengharapkan surganya Allah boleh dan dianjurkan ya Berbeda dengan sebagian dari orang yang mengatakan bahwa kalau kita beribadah, mengharap surga, ya, ini enggak boleh. Berarti ibadahnya orang yang mengedepankan hawa nafsu, katanya begitu. Sampai mereka punya doa, ya Allah, kalau aku beribadah, mengharapkan surga, jangan masukkan ke surga. Kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Wal'iyadu billah. Padahal kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina Ya. Yeah. Ini kata ulama, perkata ini menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wasariu sari'u ila makfiratin mirabbikum wa jannah. Bergegas kepada ampunan Rabb kalian dan surga. Surga itu Allah berkata, wa as wal lil Luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain di surat Al-Hadid ayat yang ke-21, Allah berfirman, "Sabiqu bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi wal lil amanu Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampun dari rob kalian dan surga, yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha. dan Allah memiliki karunia yang besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fastabiqul khairat." berlomba lomba dalam kebaikan. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bersegera baca Quran, sedekah, salat, duduk di majlis ilmu, beramal dan berlomba-lomba dengan saudara kita. Kalau saudara kita mengungguli kita dari sisi dunia, kita ungguli saudara kita dengan akhirat. Supaya hati kita tenang. Ya? Kalau bekerja kejaran dunia, ini stres orang. Dan dunia Allah katakan adalah sesuatu yang fana, tidak kekal. <tuh> Kemudian dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi innamahi a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsah wa hamba hambaku sesungguhnya inilah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian kemudian aku sempurnakan pahalanya untuk kalian maka barang siapa yang mendapati kebaikan maka dia hendaknya memuji Allah dan barang siapa yang mendapati selain itu maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan ka lailil mudlim." Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. yusbihur ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Kata Rasulullah SAW sebelum datang seseorang di pagi harinya Muslim, mukmin, di sore harinya kafir, ya atau di sore harinya mukmin, di pagi harinya kafir. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkata: Al muminul Qawiyyu Khairun, wa Habbu ilallah min al Mu'aminil Da'if. Mukmin yang kuat lebih lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah wa fi kulli khair tapi dalam setiap individu mukmin baik yang kuat dan yang lemah ada kebaikan ihris ala ma yanfa'uka was'in billahi wala ta'jaz bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat ya dan minta pertolongan pada Allah jangan menjadi orang yang lemah ini nasihat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Jadi kita di, diperintahkan oleh Allah untuk bersegera berlomba-lomba ikhwah. Ya. Lihat di dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman tentang orang-orang yang baik. Tempatnya di mana? Innal abrara la na'im. Ala al-ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhim nadrata an-na'im yusqawna min rahiqim makhthum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah berfirman, "Innal abrara fi n'aim." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam surga dalam kenikmatan. Kata Allah, "Ala al araiki yanzurun." Mereka berada di atas dipan-dipan saling memandang. "Ta'rifu fi wujuhihim nadrata n'aim." Kau kau kenal dalam wajah-wajah mereka nadrata n'aim. Ini yani kesenangan hidup Orang yang senang hidupnya kelihatan di wajahnya. Di surga begitu, orang yang mendapat kenikmatan. يُسْكَوْنَ Mereka diberi air minum dari abai khuatifillah. قَاتَ kata Allah رَحِكِمْ Dari khomer. Dari arak. Dari khomer. Ya. Dari khomer. Al-maktum. Yani yang 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 berada di tempatnya di lak. Ya dan khomernya ini bau wangi dan tidak memabukkan. Kalau katakan khitamuhu misk laknya itu misk misk itu apa? minyak wangi kasturi subhanallah kemudian setelah itu Allah katakan apa? wa fi mutanafisun di dalam hal ini hendaknya mereka saling berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga itu supaya kita bisa minum khomernya sur surga satu lagi ikhwah. di dalam ayat surat as-sofat ayat ke-51 sampai 61 itu menceritakan tentang keadaan manusia di surga Allah berfirman Qala <tik> minhum inni Salah satu di antara mereka berkata, saya dulu punya punya kawan di dunia. Yaqulu a innaka la musaddiqin. Kawan saya berkata, "Apakah kau termasuk orang yang membenarkan atau membenarkan yakni agama Islam, ada akhirat dan seterusnya?" A mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Apakah ketika kita mati? Kalau kita sudah mati, kemudian kalau kita sudah menjadi apa? Turab, menjadi tanah. juga menjadi izom menjadi tulang belulang apakah kita akan dibangkitkan untuk dibalas qala hal antum ini kata orang yang di surga berkata Mukah kalian melihat keadaannya Fattola fi sawail maka dilihatlah dan ternyata orang tersebut berada di tengah neraka di jahim nauzubillah Qala tallahi in turdin. Maka orang yang di surga itu berkata kepada yang di neraka, demi Allah, hampir saja kau mencelakakan aku. Falaula rabbi lakuntu minal Kalau bukan karena nikmat Rabbku, niscaya aku pun termasuk orang yang diseret masuk ke dalam neraka Jahim. Kemudian Allah berfirman, "Afama nahnu bimayyitin?" Apakah kita tidak akan mati? illa mautatana alula wa ma nahnu Ya, kematian kita tidaklah melainkan kematian yang pertama di dunia. Kemudian kita tidak diazab. Ini kenikmatan yang Allah berikan buat mereka yang masuk surga. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang berlomba-lomba dalam di dunia dalam kebaikan. Inna hadza lahu wal lahu wal fawzul azim. Limitsli hadza falyamalil amilun. Sesungguhnya ini adalah kemenangan yang besar. Limit lihat, karena hal ini hendaknya orang-orang beramal untuk mendapatkannya. Jadi, ikhwanifillah kita salat kita puasa, kita zakat, kita duduk di pengajian, kita menahan lisan kita dari ngomong gak benar, kita bersabar ya, untuk mendapatkan apa karunia ini. Limit amilun, untuk hal inilah hendaknya orang-orang beramal, hendaknya orang-orang yang... beramal. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Ya. Akan tetapi ikhwan fillah sayangnya kata Syekh, ya, kita berlomba-lomba untuk dunia yang fana. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan mansib zail. Ya, mansib itu kedudukan yang hilang. Kedudukan yang nanti hilang juga. Dan seterusnya. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan Berikutnya kita lanjutkan dan contoh-contoh dari sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka berlomba-lomba dalam urusan akhirat ya. Kisah-kisah yang dibawakan oleh beliau dari kisah-kisah yang sahih tentang perlombaan para sahabat untuk menggapai negeri akhirat. Ya, sudah azan ya? Sudah azan atau belum? Sudah, nah. كتاب أخري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته